Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik Pelong, apa khabar? Terima kasih banyak-banyak. Kerana hampa mai tengok di channel Kebun Abah, ada berita gembira, Cik. Pelong nak berkongsi dengan hampa semua. Pelong dah tunjuk dah macam mana Pelong masukkan telur-telur ni dalam episod yang dulu tu. Mari kita tengok dulu episod yang dulu sebelum Pelong teruskan video ni. Let's go! Apa? Oh dia, kita tutup dulu. Tutup dulu. Tu, tengok dalam ni. Ni. Oh dia dah menetas dah, cik. Alhamdulillah. Sebenarnya Pak Long letak telur-telur ni pada 28 hari bulan. Ni sebenarnya Pak Long dah tengok dah tadi, cuma Pak Long nak tunjuk kampar saja. Pak Long mangkit tidur pagi tadi, dengar ada bunyi. Tengok-tengok. Dah ada dua ekor. Sebenarnya, telur ayam mengambil masa 21 hari untuk menetas. Tapi telur ni, 28 hari bulan Pak Long masuk. Hari ni hari Sabtu. Sabtu hari ni 18 hari bulan. Betul tak? 18 hari bulan. Jadi dia baru berapa hari ya? Malam ni baru cukup 20. 19 hari setengah. 20 hari dah menetas, keluar sekok-sekok macam ni. Ni, cik, sebiji macam pak dia, sebiji macam pak dia, cik. Ni bapak dia, bapak anak Arab. Mak dia, mak Lomian Brown. Cuba tengok kaki dia tu. Ada nampak tak? Ni jari Pak Long. Ni kaki dia tu. Dia ada gelap-gelap tu. Nampak tu? Keturunan daripada ayah Arab. Hak ni memang comel, cik. Sebiji macam pok dia dulu. Kita angkat yang nombor dua. Yang nombor dua ni, dia tak warna putih. Dia brown-brown. Dia ikut macam mok dia. Sebiji macam mok dia pula ni. Perlu nak abang ayam apa ni? Ya? Ayam kacuk, cik. Ayam kacuk keturunan daripada dia ada darah RIR, dia ada darah Lomian Brown, dia ada darah daripada Arab. Oh, banyak ni. Tak tahu. Jantan betina tak tahu. Ni, bila dah menetas, lagu ni lah. Settle lah. Ni, Pak Long buat peluang dulu lah. Pak Long nak tunjuk yang ni sebenarnya, cik. Dari pagi tadi, Pak Long tengok, dia dah pecah macam ni. Lepas tu Pak Long pilah ke kebun. Pak Long anggap, kata dia dah mati ni sebenarnya ni. Kalau dia hidup, dia akan bunyi cek, 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 cek. Tengok lah. Belum buka lah. Belum buka, belum buka. Kita cuba buka. Sebenarnya dia dah mati. Tak bunyi. Cek, cek, cek. Tak bunyi, cek, tak bunyi. Memang mati lah. Pak Long tak tahu, tak pasti dia mati pasal apa. Ini memang dia nak keluar sangat-sangat dah ni. Tapi nyawa dia tak ada lah. Habis mati. Hak ni yang Pak Long rasa macam pelik sikit. Sebab dia warna warna hitam, warna gelap. Pak dia warna putih. Mak dia warna brown. Tapi dia ada hitam-hitam ni. Sebenarnya hitam-hitam ni dia main daripada keturunan Arab. Keturunan Arab tu dia ada warna putih, warna hitam. Ni sambil-sambil Pak Long cerita ni, Pak Long tunjuk dia keturunan Arab tu macam mana dalam video ni juga. Cik, Pak Long masuk tak sama hari. Yang ni 30 hari bulan 4. Yang duduk menetas dia tadi ni 28 hari bulan 4. 30, 2 hari lagi yang ni. Yang ni pun sama juga. 30 hari bulan 4, lagi 2 hari insyaAllah. Yang ni pula, Pak Long masuk 2 hari bulan 5. Semuanya ada, Pak Long suluh semuanya ada anak 2 bulan 5. Yang ni 28 hari bulan 4. Nampak dah tu? Ha, dah pecah dah nampak. Cik, cik, cik. 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 Bunyi. Cik. Cik. Ha, apa dengar? Cik. Shh, shh, shh.
Ha, bunyi, dia bunyi. Ni ada. InsyaAllah malam ni akan menetas lah kawan dia ni. Tu dah pecah. Manakala yang ni pula 3 hari bulan. 3 hari bulan 5. Hak 3 hari bulan 5 ni dia suluh macam tak berapa nak jadi. Tapi tak apa, Palung letak saja dulu. Untuk hari ni Palung nak ubahkan anak-anak yang dah menetas ni ke dalam bekas yang lain lah, supaya senang Palung nak kontrol suhu tu senang. Okey, cik, hari ni nak buat lagu mana? Tak ada, memang tak ada. Hari ni tak ada, memang tak ada. Belum tak diluar. Memang mati. Yang tu Palung tunggu. Hak dua ekor ni kita pasang balik sat. Pasang balik. Okey. Palung nak buat keluar anak ayah hak dua ekor tu. Sat eh. Tunggu sat. Palung ada satu lagi inkubator. Mana eh? Okey, ni satu lagi inkubator, tapi inkubator ni Palung dah tak guna sebabnya dia lebih kecil daripada ni. Hak ni boleh memuatkan lebih kurang dalam 15 biji saja. Hak ni boleh banyak lagi. Okey, cek. Ni dalam dia. Palung nak letak apa, sekam padi. Palung ada sikit sekam padi untuk dijadikan sebagai alas dia lah. Kalau ayah nak makan pun dia makanlah lagi. Macam ni, Palung letak macam ni saja. Nak buh apa-apa pun boleh. Tak mahu buh pun tak apa. Perlu nak ambil ayam. Mari cik, kita pindah main duduk sini. Ni. Sini. Mari cik, sini, sini, sini. Duduk kawan sini. Biarlah dia duduk situ. Hak dalam ni, hak sebiji lagi tu. Nanti malam saat ni dia menetas insyaAllah. Barulah kita pindahkan ke sini. Ni, kalau dah tebuk dah lubang-lubang ni. Kita buh macam ni. Tak payah bubur apa lampu. Biar saja macam ni. Sambil-sambil tu nanti Pak Long mai pantau ayak sagilah. Lebih kurang dalam sejam ke petang-petang saat ni Pak Long buh ayak dan mula buh makanan dia. Tak perlu bagi makan sebenarnya. Dalam masa 2 hari ni tak perlu bagi makan lagi. Tapi kalau kita nak bagi makan pun tak ada masalah. Cik, Pak Long rasa cukup dulu Pak Long membibir ni. Terima kasih banyak-banyak. Kenapa nampak mai tengok di channel Kebun Abah. Sebenarnya Pak Long masukkan telur ke dalam ni. Pak Long cuma nak uji. Nak uji inkubator ni adakah inkubator ni okey untuk ditetaskan ataupun tak okey. Nampak gayanya alhamdulillah, dulu Pak Long pernah masukkan telur itik packing, tapi malangnya telur itik packing tu tidak menjadi kerana tidak ada benih. Yang ni memang ada benih. Salam jumpa lagi, terima kasih banyak-banyak Pak Long update untuk Kebun Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.